Guys, sejarah pertemuan Timnas Indonesia versus Thailand di SEA Games misi akhiri 32 tahun kuasa emas. Final SEA Games 2023 cabang sepak bola putra antara Timnas Indonesia U22 melawan Thailand akan dihelat di Olympic Stadium Phnom Penh di Kemboja baru-baru ini. Dan pertandingan ini menjadi momen paling penting bagi Timnas Indonesia U22 untuk mengakhiri 32 tahun kuasa emas di ajang tersebut. Dan pertemuan Timnas Indonesia U22 versus Thailand telah menjadi duel klasik ya guys dalam dunia sepak bola Asia Tenggara. Salah satu kemenangan bersejarah terjadi saat Timnas Indonesia memenangkan pertandingan puncak melawan Thailand pada SEA Games tahun 1991. Namun, setelah kemenangan tersebut, Timnas Indonesia mengalami kuasa kemenangan atas Thailand selama waktu yang sangat lama. Pada SEA Games 2023, Timnas U22 Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Thailand dengan skor 5-2. Dan perlawanan kali ini mencipta banyak momen yang sangat menarik dan ada juga yang menyakiti guys. Dan di video kali ini dikatakan Vietnam akhirnya sedar. Mereka akui orang Indonesia itu memiliki nyali yang besar. Seperti apakah info itu? Ayo sama-sama kita saksikan. Yang mana dikatakan Vietnam akhirnya sedar. Akui kalau orang Indonesia memiliki nyali yang besar. Nyali orang Indonesia di luar nalar. Media Vietnam sampai jujur akui kegilaan Titan Agung. Ayo sama-sama kita saksikan klip video ini. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Auto Intip Timnas ya, dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi langsung saja kita saksikan info selanjutnya. Jom! Oh, nah Titan. Tengok keberanian Titan melawan lebih daripada 10 orang guys. Inilah sampai pelatih pun di pelatih Indonesia, sampai pelatih Indonesia saya nampak sampai terjatuh ya saat momen ini. Fighter heran-heran. Tapi dikatakan di sini Vietnam akhirnya sedar akui kalau orang Indonesia memiliki nyali yang besar. Oh, baru dorong tahu rupanya ya guys. Indonesia sangat di luar nalar ketika final SEA Games melawan Thailand dan menang 5-2. Bagaimana aslinya itu orang Indonesia? Aslinya namun orang Indonesia bagaimana? Lanjut ke berita terlengkapnya. Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like. Timnas Indonesia sepak bola. Cantik-cantik baju dorang nih guys. Oh, membawa medali emas. Gak ketinggalan update terbaru dari kami setiap hari. Oke, guys, support dia punya channel ya. Auto Intip Timnas. Saja kita ke pembahasannya. Usai perhelatan SEA Games tahun 2023 baru saja berakhir. Nampaknya kini sejarah baru dan kontroversi tak bisa dilupakan. Bahkan bayangkan 32 tahun guys. Kalau Indonesia tidak dapat mengalahkan pasukan Thailand, rasanya ramai sangat kecewa karena sepanjang penglibatan Timnas Indonesia di SEA Games ya. Semua fans ataupun penyokong-penyokong Timnas Indonesia mengharapkan agar Indonesia berjaya ke final. Begitu juga dengan Malaysia guys. Kami juga mengharapkan Malaysia ke final ya, dan mengharapkan Indonesia dengan Malaysia akan bertemu di situ. Tetapi apakan daya, Malaysia tidak layak guys. Jadi Indonesia lah menjadi wakil untuk pertandingan SEA Games itu. Kalau di SEA Games kita melihat ya sokongan yang padu daripada Malaysia kepada Timnas Indonesia sangat kuat guys. Mari kita lanjut. Disorot oleh negara-negara lain. Wah, betul lah, disorot oleh banyak negara. U22 untuk mendapatkan punya mental mental pemenang. Dengan sedikit darah. Media Vietnam pun yang bernama Soha. Ya kan, yang sampai hidung tuh berdarah guys. Hidung berdarah lepas tuh terhantuk kepala. Wah, itu ngeri juga guys. Tapi itulah perjuangan atlet-atlet sepak bola Indonesia
untuk berjuang habis-habisan. Ini final dan akhirnya telah terbukti Indonesia telah mendapat 5 jaringan. Kalau sebenarnya lebih daripada itu, tetapi yang masuk itu ada 5 yang masuk, yang lain itu percobaan-percobaan yang tidak tepat pada sasaran. Tetapi percobaan itu banyak sebenarnya, peluang yang ada pada Indonesia. Mungkin selepas ini perlu diperhalusi ya, dilihat balik di mana yang perlu ditambah baik ya. Sebab saya menyaksikan perlawanan final itu, terutamanya ini salah seorang pemain ya yang memakai jersey nomor 7, Marcelino ya. Marcelino itu banyak dia punya peluang sebenarnya, tetapi tendangan yang dia lakukan itu sangat tinggi guys. Kalau dia kasih rendah lagi rasanya boleh, cuma saya tengok mungkin dia buat begitu supaya dia pas-pas di dekat itu apa nih palang gol itu, supaya penjaga keeper akan terkeliru di situ masuk atau tidak masuk. Jadi psikologi begitulah. Bagus juga lah teknik macam tu, tetapi kalau tersasar jadilah macam tu. Tapi yang pastinya 5 jaringan milik Indonesia menyebabkan Indonesia menang ya, mendapat juara. Ayo lanjut. Menyoroti momen adu jotos pemain timnas Indonesia U22. Oh ini selebrasi berlebihan nih. Indonesia U22. Mah, giliran dibalas selebrasi kok ngamuk. Di Vietnam, dia adalah Titan Agung yang berani melawan staf pelatih timnas Thailand U22 sendirian. Oh. Selebrasi yang berlebihan itu yang membuatkan Titan ya terasa hati begitu ya. Jadi itulah, dia satu orang tuh guys melawan berapa orang itu, ramai ketika itu. Mari kita tengok lagi info selanjutnya. Itu terjadi ketika partai final SEA Games tahun 2023 digelar di Kamboja pada tanggal 16 bulan 5 tahun 2023. Huru-hara final SEA Games pemain U22 Indonesia Titan Agung meninju asisten Thailand. Ngalihkan ini sangat luar biasa. Tulis judul artikel Soha VN kami kutip pada tanggal 17 bulan 5 tahun 2023. Titan Agung, baru saya tahu rupa-rupanya dia ini seorang anggota polis. Anggota polis rupa-rupanya. Dia bermain ini sebab saya ada nampak dia apa nih keluar daripada apa satu ya persatuannya untuk menjadi anggota polis. Maksudlah dia punya keberanian tuh. Seperti yang nyalilah diketahui oleh banyak orang, wasit mengeluarkan 12 kartu kuning dan 8 kartu merah di laga antara timnas Indonesia versus Thailand di final. Tapi kerenlah perlawanan kali ini. Itu baik hebat Thailand berlawan U22, menentang hebat pun timnas Indonesia U22 kehilangan kesabaran, terprovokasi dan saling menyerang lawan. Situasi tegang terjadi setelah timnas Thailand U22 menyamakan kedudukan menjadi 2 sama di menit 90 plus 8. Oh, yang itu. Para pemain cadangan dan beberapa asisten pelatih dari timnas Thailand U22 melakukan selebrasi terlalu berlebihan langsung berlari ke area bench timnas Indonesia U22 dengan cara yang sangat provokatif. Sedangkan timnas Indonesia U22 merasa tak terima dengan aksi provokatif Thailand U22 tersebut. Terlalu berlebihan. Salah satu pemain timnas Indonesia yang sangat disoroti oleh media Vietnam yaitu Titan Agung. Woi. Melayangkan tinjunya betul-betul ke arah pelatih. Tapi kalau tengok dia macam tahan lah. Dia tahan bukan dia nih. Titan Agung bergegas melayangkan tinjunya ke arah staf pelatih. Melayangkan tinju betul loh guys. Titan Agung bergegas melayangkan tinjunya ke arah staf pelatih Thailand U22. Beraninya Titan noh. Terlihat kena knock satu kali. Thailand sendirian. Woi, 5 orang lawan 1 orang. Terlihat perkelahian menyebabkan pasukan keamanan harus turun tangan. Sampai turun pasukan keamanan semua ya. Tidak berhenti di situ. Hanya beberapa kecil-kecil tapi nyalinya besar. Waktu dimulai, timnas Indonesia U22 kembali berhasil unggul dengan skor 3-2.
Kali ini giliran timnas Indonesia U22 yang agak memprovokasi lawan. Bentrokan pun kembali terjadi lagi. Membuat suasana pertandingan final sepak bola SEA Games tahun 2023 itu menjadi sangat tegang dan juga memanas. Aparat keamanan harus bekerja sangat keras untuk menenangkan situasi yang ada. Tak pelak, dua situasi kisruh ini membuat wasit mengeluarkan 8 kartu merah dan 12 kartu kuning untuk pemain dan staf pelatih kedua kubu. Termasuk pelatih kena kat ya. Suasana pertandingan final sepak bola SEA Games tahun 2023 itu menjadi sangat-sangat begitu tegang. Betul. Harus bekerja sangat keras untuk menenangkan situasi. Nah ini, Titan. Bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih telah menonton. Dia seorang anggota polis ya. Jadi itulah sebenarnya. Apabila melakukan satu-satu kenikmatan ataupun kemenangan, selebrasi itu perlu janganlah berlebih-lebihan ya. Dan dikatakan di sini media Vietnam telah soroti ya, telah viral perkara ini di Vietnam dan banyaklah seluruh dunia melihat perkara ini. Dan akhirnya dikatakan di sini Vietnam sedar ya bahwa orang Indonesia itu memiliki nyali yang besar. Perlu ada juga macam ini sebenarnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau tidak ada macam ini, senang dipijak-pijak guys. Tengok saja antara acara yang disertai oleh timnas Indonesia seperti silat ya, di situ dicurangi. Ada saya ingat 3 poin tidak masuk ketika itu membuatkan pelatih silat Indonesia tuh dia melempar ya itu meja di dalam gelanggang karena ketidakpuashatian atas sikap yang telah dilakukan oleh pengadil kah gitu ataupun yang mengira marka itu tidak dimasukkan marka poin yang diperolehi oleh pesilat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi panitia ya, dari segi pengurusan itu banyak benda yang perlu ditambah baik begitu kan. Seperti pentas, persediaan untuk memberi hadiah ya. Saya tengok juga tuh yang memberi hadiah di waktu malam masa tu lampu menggunakan kereta saja guys. Jadi itu juga satu yang disoroti juga tu. Dan yang Kopassus tu guys. Kopassus ini apa ni, panitia dari Vietnam atau Kemboja ya. Maaf kalau silap. Tetapi masa itu dibawa ini ya sparring. Rupa-rupanya yang dia bawa sparring itu adalah manager untuk pencak silat Indonesia. Bila ditengok rupa-rupanya pelatih atau manajer itu adalah seorang anggota pasukan elit Kopassus. Itu sama juga yang sepak bola ini, ada seorang juga anggota polis yang dia ditolak begitu tuh. Tapi dorang tidak menunjuk saya polis, saya Kopassus begitu. Mereka biasa sejak berada di Sukansi itu, tetapi mereka banyak kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan. Tetapi mungkin itulah tiba saatnya untuk Indonesia menunjukkan nyali itu ya, keberanian itu supaya dapat tidak diperbudakkan ataupun tidak direndah-rendahkan. Ada satu acara yang ramai juga orang terkejut ya, dan timnas Indonesia pun terkejut tiba-tiba dapat medali emas itu. Padahal keputusan bukan Indonesia, tetapi mungkin bila Indonesia marah, protes ya, protes itu pun dengan cara yang betul. Indonesia protes dengan fakta, seperti tidak dimasukkan poin ya. Jadi bila diprotes akhirnya dapat juga itu emas. Itu memang hak Indonesia sebenarnya, cuma kecurangan-kecurangan itu yang perlu ditambah baik. Jadi perlu ada juga orang yang berani seumpama ini. Jadi bagi saya ini adalah perjuangan juga untuk menjaga marwah ya, menjaga marwah. Saya bukan membatu api, tetapi tengoklah situasi sebenar. Ini bukan perkara yang main-main, membawa nama negara. Jadi apabila Titan melakukan begitu karena ialah sudah tercalar marwah begitu dengan selebrasi yang begitu melampau begitu ya. Jadi apapun ini mereka sudah sedar, ternyata baru mereka sedar bahwa
orang Indonesia itu memiliki nyali yang besar. Bukan saja Kopassus yang mempunyai nyali yang besar nih, ini rakyat Indonesia juga keseluruhannya itu adalah bangsa pejuang ya. Indonesia ini bangsa pejuang. Bagaimana mereka mempertahankan negara itu dengan darah yang banyak keluar ya, banyak nyawa terkeluar. Jadi semangat itu masih ada pada warga Indonesia sehingga ke saat ini. Jadi itulah, jangan macam-macam lah. Bagi saya, jangan macam-macam dengan orang Indonesia. Sekali dorang bersatu, bayangkan 285 juta, hampir 300 juta kalau bersatu. Hoi, memang bikin merinding guys. Apapun ini info, semoga dapat memberi pengajaran ya, agar jangan merendah-rendahkan orang lain ya, karena belum kita tahu tiba saatnya bila mengamuk, nah jadilah macam ini. So, bagaimana pula pandangan teman-teman terkait dengan perkara ini ya? Nanti kalian komen di bawah. Jadi, sepanjang subtansi ya, saya mengikuti atlet dari Malaysia, Indonesia ya, dua ini ya yang saya suka tengok, dan Thailand ya, saya ikuti serta Wenom, empat nih. Saya tengok ya, dan sokongan saya beri kepada pasukan Malaysia untuk sepak bola, tetapi akhirnya tidak kesampaian ya. Sebab apa? Saya mau betul berjumpa Malaysia dengan Indonesia tuh, karena iyalah saya mau tengok adik-beradik itu di laga sepak bola. Sebab iyalah kita tahu kalau sepak bola sudah ini pasti ramai betul orang akan suka tengok pasukan Malaysia dengan Indonesia nih. Tapi itulah, di dalam padang saja itu adalah musuh, tapi di luar saudara dan juga sahabat selama serta seperti adik-beradik, macam yang peserta silat Malaysia-Indonesia itu, saya nampak, saya betul-betul teruja guys, karena mereka setelah habis perlawanan saling respect antara satu sama yang lain. Itu yang kita mau begitu guys, dalam gelanggang saja itu musuh, luar dari gelanggang selesai pertandingan itu adalah adik-beradik, kiranya sahabat selamanya lah, saling respect. Saya tengok peluk memeluk, saya mau menangis nampak kalau begitulah atlet-atlet ataupun semua kita begitu ya, masa pertandingan sejak musuh di luar pertandingan itu baik-baik sejak kan aman begitu. Nah jadi apapun, info ini amat menarik ya, jadi semoga dapat memberi pengajaran kepada pihak-pihak yang selalu meremehkan orang lain ya. Jadi itu saja daripada saya. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.